Biro atau Lujnah Mobilisasi Demokrasi ingin membuat beberapa kenyataan berhubung dengan perkembangan yang berlaku di Malaysia yang bersangkut paut dengan pilihan raya dan kehidupan rakyat Malaysia yang dinaungi oleh perlembagaan dan undang-undang. Yang pertama, saya ingin menyatakan bahawa kami pihak Parti Islam menyokong keputusan bersih, NGO bersih untuk mengadakan himpunan bersih tiga, memandangkan 8 perkara tuntutan bersih dua hampir langsung tidak diindahkan oleh pihak pemerintah. Daftar pemilih masih lagi bercelaru dan tidak bersih. Media masih lagi tidak menunjukkan ke arah kebebasan. Begitulah juga penjawat-penjawat awam masih juga tidak menunjukkan perubahan ke arah ketulusan. Oleh itu, himpunan bersih tiga yang dicadangkan oleh mereka, kami pihak PAS akan bersama dan akan memulakan membuat siri penerangan, terutama selepas musim tengkujuh yang sedang berlangsung sekarang. Tarikh bila bersih tiga nak diadakan, kami menyerah sepenuhnya kepada pihak bersih untuk menentukan tarikh yang sesuai. Kami daripada Parti Islam dan Pakatan Rakyat akan menyertai himpunan itu. Yang kedua, tentang akta himpunan. Saya bercakap semua sekaligus, kemudian kawan-kawan saya akan tambah kemudiannya. Akta yang baru yang nak diperkenalkan itu, kita nampak Malaysia sedang menuju mengganti tempat Burma, Myanmar. Myanmar yang sedang keluar daripada alam diktator, di mana himpunan aman perlu notis 5 hari, sedangkan Malaysia akta baru ini perlu notis lebih kurang sebulan. Dan sekatan-sekatan ini dikenakan akan diulas oleh peguam nanti. Kita nampak Perdana Menteri Najib, Datuk Seri Najib Razak, berbohong kepada rakyat untuk membawa Malaysia ke arah lebih demokrasi dan menjadi negara contoh. Pindaan akta ini menghina rakyat Malaysia dan membawa Malaysia seolah-olah mengganti negara seperti Burma, di mana Aung San Suu Kyi telah bersetuju untuk terlibat dalam pilihan raya memandangkan perubahan yang berlaku di Burma. Sedangkan Malaysia sepatutnya bergerak ke arah lebih demokratik tetapi lebih bersifat diktator dengan akta baru yang diperkenalkan. Dan kita Mobilisasi Demokrasi dan Parti Islam menolak terus akta ini kerana ia mewujudkan suasana drakonian. Himpunan aman hampir setiap minggu diadakan di Pulau Pinang oleh penyokong-penyokong UMNO. Apa yang berlaku, Pulau Pinang mencatatkan pelabur asing yang tertinggi masuk ke Pulau Pinang. Artinya himpunan aman langsung tidak menjejaskan ekonomi dan juga tidak mengganggu pentadbiran di negeri Pulau Pinang, walaupun pemerintah menghasut orang-orangnya membuat himpunan hampir setiap minggu. Oleh itu, tidak ada alasan langsung untuk membuat akta
himpunan yang menyekat kebebasan bersuara dan menghina perlembagaan Malaysia. Yang ketiga, kita lihat pembaharuan yang dijanjikan oleh Perdana Menteri juga tidak ditunaikan, iaitu ISA digunakan sewenang-wenangnya kepada rakyat kita di negeri Sabah atas alasan mereka ini teroris. Inilah juga alasan digunakan semasa memperkenalkan Akta ISA tahun 61 akan digunakan terhadap teroris dan komunis. Sebaliknya selepas itu digunakan kepada sesiapa saja yang dianggap tidak sebulu dengan pemerintah. Oleh itu sekali lagi Perdana Menteri telah memalukan kewibawaannya sendiri yang menjanjikan bahawa Akta ISA akan dihapus digantikan dengan akta yang lain. Akta yang lain itu entah ke mana, ISA digunakan semula, digunakan terus secara sewenang-wenangnya. Pihak Media PAS melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam Media PAS, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.